Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kamil Tutorial. Di video ini saya akan menjelaskan tentang tutorial cara membuat email Yahoo di HP Android. Bagi teman-teman yang ingin tahu caranya, silahkan tonton video ini sampai selesai. Dan bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe terlebih dahulu untuk mendapatkan video tutorial terbaru dan bermanfaat dari channel ini. Bagi teman-teman, untuk membuat email Yahoo, silakan masuk ke browser Google Chrome terlebih dahulu. Selanjutnya, tulis di bagian penelusuran yahoo.com, seperti itu. Kemudian klik cari. Intinya akan diarahkan ke Yahoo Indonesia. Yahoo Indonesia itu yang beralamat id.yahoo.com. Selanjutnya klik di bagian garis 3 yang saya lingkari ini, lalu klik sign in. Nah, di bagian halaman ini teman-teman bisa membuat alamat email Yahoo, bisa membuat menggunakan Google, bisa juga menggunakan, nah di sini bisa membuatnya secara manual teman-teman ya. Kalau yang akun Google biasanya secara otomatis tanpa perlu memasukkan nomor HP dan lain-lain. Namun karena di sini biar teman-teman paham caranya, silakan klik di bagian tombol buat akun, lalu di bagian sini masukkan nama depan, kemudian nama belakang, misalnya ini alamat email. Silakan buat sesuka hati teman-teman. Kalau misalnya masih tersedia, nantinya bakalan muncul. Seperti ini. Kalau misalnya alamatnya nggak tersedia, tinggal tambahi satu huruf yang unik, seperti tambahi satu huruf atau satu angka begitu teman-teman, sampai alamat tersebut tersedia, alamat emailnya tersedia. Nah, kalau sudah, selanjutnya masukkan kata sandi. Jadi pastikan teman-teman mengingat dengan baik kata sandinya. Selanjutnya masukkan nomor handphone. Lalu masukkan bulan kelahiran. Tanggal. Dan jenis kelamin. Kalau sudah, ini sudah semua teman-teman ya, mulai dari nama, alamat email, nomor HP, tanggal lahir, dan juga jenis kelamin. Klik tombol lanjutkan. Nah, di sini teman-teman akan menerima kode verifikasi dari Yahoo. Silakan klik tombol kirimi saya kode verifikasi via SMS. Silakan cek di bagian pesan teman-teman ya. Saya coba cek dulu di bagian pesan. Sepertinya belum sampai kodenya teman-teman. Kalau misalnya kode verifikasinya belum
belum datang, silakan ulangi. Ulangi lagi teman-teman ya, sampai kode verifikasi tersebut datang lewat SMS. Ini saya cek belum ada. Kalau misalnya mau kirim ulang, klik lagi teman-teman, kirim ulang kode. Nah, seperti ini. Nah, di sini ada kode verifikasi dari Yahoo. Silakan masukkan di bagian ya, kolom yang tersedia ini, teman-teman. Lalu klik verifikasi. Nah, di sini sudah berhasil teman-teman ya membuat email Yahoo. Klik selesai. Maka sampai di sini teman-teman sudah berhasil membuat email Yahoo. Email Yahoo ini sama seperti email Google atau email Gmail. Bisa digunakan untuk mengirim email, bisa digunakan untuk membuat akun seperti akun Facebook, akun Instagram, atau akun sosial media lainnya. Jelas, fungsi email Yahoo ini sama teman-teman, hanya saja di Yahoo ini terdapat berita, sehingga teman-teman bisa membaca berita terbaru yang disediakan oleh Yahoo. Oke, itu saja teman-teman ya, tutorial kali ini tentang cara membuat email Yahoo di HP Android. Jika ada yang kurang paham mengenai cara atau tutorial kali ini, silakan tanyakan di komentar. Terima kasih sudah menonton, sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.